Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog ini mau bercerita kami yang sekeluarga, terutama anak-anak ya. Kok tahu dekat stadion? Berlibur ke ibu kota. Anak-anak stres sekali karena pertama kali dekat stadion Gelora. Mereka ke Bandung lewat Tanah Abdi ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Karena selama ini hanya diceritakan oleh abinya saja. Tuh, stadion bang, buat main sepak bola. Banyak gedung-gedung yang sangat tinggi. Ini si bungsu yang sukanya itu bernyanyi. Meskipun belum jelas apa yang dia nyanyikan. Masya Allah. Lanjut, akhirnya kami sampai di Jakarta. Kami pertama-tama jalan-jalan ke Monas dulu. Wah, tinggi banget ya. Naik kereta mini menuju Monas. Kereta ini gratis ya, fasilitas untuk para pengunjung yang ingin mengunjungi Monas, sekaligus museumnya di bawah Monas Monumen. Terus juga ini di Monas ini bisa naik lewat lift ke puncak Monas. Bayarnya Rp15.000 saja ya. Ini sudah sampai di pelataran Monas. Bersiap-siap kami menuju ke museumnya dulu ya, ke museumnya dulu. Kemudian nanti rencananya mau naik ke puncak Monas. Sampai ke Monas ya guys. Dan ini tangga menuju ke Cawan Monas. Gede itu ternyata sudah di dekat ya, karena ternyata tajam juga, tidak landai. Jadi kalau bawa anak kecil harus sangat berhati-hati sekali. Ini naik tangga. Kemudian mirip lagi. Bentar lagi kami akan sampai di pelataran Monas. Abi, Abi, itu iya sama aku. Di sini pengunjungnya cukup banyak karena sudah hari libur juga ya. Ayo ya, jadi, ayo, ayo. Tiket juga tadi sampai antri. Ini lihat dari pelataran Cawan Monas, sekeliling Monas. Oke, kemudian next kita masuk dulu ke museumnya. Kita langsung menuju ke antrian lift menuju puncak Monas. Abi, Abi. Di sini sangat sangat bagus sekali ya. Enak iya anginnya. Antrian ketika membeli tiket menuju puncak Monas. Jadi kami menunggu antrian untuk dipanggil menuju lift. Kebetulan kami mendapatkan antrian sesi siang sore ya jam 3, jadi harus menunggu rada lama. Di sini mah cuma itu doang buat ya. Dipanggil untuk menuju lift yang akan mengantarkan kami ke puncak Monas dan Abi melihat Jakarta dari atas tentunya. Ini kenapa Bi? Antrinya mana sih? Ini mah buat turun dia tuh. Antrian di sini ya. Pengunjung yang mau turun dari masnya. Ternyata salah guys, kita harus lewat sini katanya tetap orang. Tapi tadi orang yang kita tanya kasihan banget guys, sudah kehabisan tiket ke atas. Jadi dia cuma masuk ke museum dong. Jadi kita akan masuk ke sini ya guys. Guys, kita datang ke sininya tuh naik kereta itu ya guys tuh. Kalau jalan-jalan ke sini ya guys, ke Monas. Ini kita lagi bingung ya guys. Bermaksud naiknya dari mana guys? Ke lift ya, ke puncak Monas. Jangan lupa persiapkan minuman yang banyak. Kemarin kami sekeluarga lupa tidak membawa banyak minuman sehingga wah anak-anak apalagi si bungsu ya rewel sekali minum kayaknya. Oke, sampailah kami di
Mas. Kota Jakarta. Tepat di bawah Mas yang kita berhasil membuat ini. Sini kan bisa melihat Jakarta dari nggak tahu di mana. Banyak gedung yang jauh tinggi, guys. Ini anak kami yang kedua ya yang mengambil video ini. Ini adalah beberapa wisatawan yang datang ke Monas. Ada yang dari Cina juga nih yang tadi kebetulan satu lift dengan kami. Hai. Hai. Di sini kita tidak lama ya, karena kita harus antri lagi untuk turun lewat lift. Jam 4 ini semua area Monas ini sudah bersih. Semua pengunjung harus secepatnya untuk turun ya dan meninggalkan Monas seperti itu. Oke, kemudian lanjut malamnya kami menginap dulu di salah satu penginapan di daerah Jakarta Selatan. Kemudian paginya anak ingin sekali merasakan bagaimana rasanya naik kereta bawah tanah ya. Nah, ini kami menuju ke tempat masuk ke kereta bawah tanah ya. Nah, ini hasil foto-foto anak-anak gitu ya. Guys, aku jalan paling belakang ini. Gedung yang di Jakarta dulu. Kita ada di Jakarta, di gedung-gedung pencakar langit ya. Cukup bersih banget ya guys, kita lihat juga di sini sungai-sungai kecil yang itu. Cukup bersih. Ada lagi kita ya. Ya guys, ada TV ini ya. Ini senang sekali anak-anak melihat tayangan di LCD gitu ya, yang tertempel di gedung yang besar-besar. Namanya di Ciamis gak ada guys gitu. Oke. Kemudian lanjut. Ini kita mau menuju ke stasiun bawah tanah. Nah, ini kelihatan tempatnya. Katanya itu apartemen termahal di Jakarta ya guys. Ada bisnet. Bagus lah guys ya. Tentunya untuk bisa menaiki. Yaudah sekarang aku mau naik kereta bawah tanah ini harus dingin. Beli dulu tiket, tetapi sekaligus sama kartunya yang besok bisa dipakai lagi tentunya kalau mau naik kereta bawah ini. Wangi ini. Kolektif ya, tidak bisa satu kartu banyak orang, tapi harus satu kartu untuk satu orang ya. Kita menuju ke pemberhentian kereta bawah tanah. Ini lorong yang bahaya kayak gimana? Tapi jangan khawatir. Ini dingin ya, dingin karena full dengan AC. Oke, di sini hanya anak-anak beli dulu tiket, harus kartunya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada kereta bawah tanah baru datang gitu ya, tapi bukan yang tujuan kami ya. Ini kereta pertama berangkat ya, dan kami menunggu kereta yang datang jam 6:30 yang menuju ke Bundaran HI. Oke, sambil menunggu beberapa lama kemudian datang juga keretanya dan kami naik kereta yang akan membawa kami ke Bundaran HI. Oke, duduk. Anak-anak senang sekali ya, karena biasanya kalau naik kereta itu di atas ya, di atas permukaan, dan ini di bawah tanah. Oke, kami selesai keluar dari kereta dan kami berjalan kembali ya, menuju ke atas ya, ke atas keluar dari stasiun. Ini kami menaiki dua kali ya, dua kali
kota dulu. Kemudian kami juga melihat bagaimana kondisi pagi di jalan-jalan pagi, bagi kesepedaan. Aku sudah terlalu jalan ya. Jadi kami bisa menikmati lumayan udara yang cukup segar. Wah, air mancur. Ini adalah tugu. Ya, ada air mancur di Bundaran HI. Ya. Dan aku menyeberang. Ini kayak mau foto ini sama teteh. Bersepeda mengelilingi. Oke, sudah lumayan capek, sudah terlihat karena jalannya cukup jauh ya ternyata. Kemudian kami naik taksi dan itu rodanya kembali ke hotel gitu ya, untuk beres-beres siap-siap untuk menuju ke tempat wisata yang selanjutnya. Oke. Sampai di Kebun Binatang Ragunan. Luas sekali, Masya Allah gitu ya. Dari satu tempat binatang ke tempat-tempat yang lain, cukup jauh, luas. Siapkan energi, tenaga, karena di sini kita berjalan lumayan jauh gitu ya. Bahkan mau pulang pun nyari tempat di mana kita parkir itu muter-muter ya. Ada pintu utara, pintu selatan, jadi harus diingat nanti kalau kesini parkirnya di sebelah mana sehingga tidak berputar-putar untuk mencari tempat parkir kendaraan kita sehingga nggak butuh waktu lama gitu. Nah, di sini juga banyak yang jualan kuliner ya, ada bakso, ada pecel, ya. Dan ini beberapa binatang yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Oke, demikian video kami kali ini. Semoga menjadi pengalaman buat anak-anak kami tentunya. Dan juga bagi yang melihat video ini yang belum pernah ke ibu kota, yuk boleh jalan-jalan ke Monas dan juga ke Kebun Binatang Ragunan. Jangan lupa juga untuk mencoba menaiki MRT kereta bawah tanah. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum.